Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku satu Malaysia. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Saya dah dengar gegaran dalam kemah ini. Saya sebut sedia. Saudara-saudari jemput kepuh, boleh ke tidak? Sedia. UMNO Malaysia, ketua-ketua pemuda dan puteri UMNO Negeri Johor, Tan Sri MKS, Presiden Parti MYPPP, rakan-rakan parti-parti komponen, Yang Berhormat Tuan Haji Ismail, pemangku ketua UMNO Bahagian Pahlawan, ketua pemuda, ketua puteri UMNO Bahagian, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya pada hari yang bersejarah ini, iaitu pelancaran jentera Barisan Nasional Pemuda dan Puteri untuk pilihan raya umum yang ke-14. Saya nak tanya kepada pemuda dan puteri, are you ready? Yeah. Tak cukup kuat, are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Inilah dia Datuk Seri, pemuda dan puteri Ulu Balang dan Sri Kandi Barisan Nasional menyatakan pada hari ini berpusat di negeri Johor, menyatakan dengan jelas bahawa kita sudah bersiap siaga untuk berperang apabila semuanya dibunyikan nanti. Saudara-saudari semua, saya ingin sekali lagi kita bagi tepukan yang sangat gemuruh kepada pengerusi Barisan Nasional. Datuk Seri, kita pilih Parlimen Pagoh untuk pelancaran jentera pemuda dan puteri. Kerana di negeri Johor ini adalah ground zero. Di belakang tapak perhimpunan kita pada hari ini adalah bilik gerakan Parti Bersatu Parti Bunga. Kita nak tunjuk kepada umpuan a show of strength. Kekuatan pemuda dan puteri pada hari ini di Parlimen Pagoh. Daripada parti-parti komponen yang bersama dengan kita pada pagi ini, walaupun satu Johor hujan, tetapi saya melihat ribuan anak-anak muda datang dengan motor, datang dengan bas, datang dengan kereta. Walaupun Yang Berhormat Ketua Puteri tak dapat bersama, Puteri gagah bersama dengan kita. Gagah kepada Puteri. Apalah kurangnya anak-anak muda saya, anak buah saya, pemuda. Baru-baru ini mereka telah melancarkan manifesto mereka. Manifesto pembangkang yang seperti racun bermadu, tuan-tuan puan. Seperti racun bermadu. Mereka janjikan bulan dan bintang. Tetapi itu pun sudah banyak U-turn. Satu ketika dahulu mereka kata bantuan rakyat satu Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri adalah dedak, tuan-tuan puan. Dedak. Tetapi hari ini mereka janji, kalau na'udzubillah mereka menang, mereka akan kekal BRIM. Satu ketika dahulu mereka janji akan hapuskan semua hutang PT-PTN kalau mereka menang. Tapi hari ini janji sudah jadi lain, tuan-tuan dan puan. Ini yang dinamakan sebagai Pakatan Harapan Palsu. Pakatan Harapan Palsu. Pakatan Harapan Palsu. Pakatan Harapan Palsu. Yang kita nak tengok adalah realiti, tuan-tuan puan. Zaman calon Perdana Menteri Pakatan menjadi Perdana Menteri Malaysia,
22 tahun banyak pembangunan berpusat di mana? Berpusat di Kuala Lumpur, berpusat di Putrajaya. Dia turun saja baru kita melihat pembangunan wilayah Iskandar di Johor. Zaman Dato' Sri Najib akan dibina kereta api laju yang akan berhenti di Muar, di Batu Pahat, di Iskandar Puteri untuk siapa? Untuk rakyat di Johor. Apa kurang tuan-tuan dan puan? Pemimpin negeri yang handsome, yang berbudi bekerti, yang kita nak sokong kekal Menteri Besar Johor. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sujud ke dalam. Dan satu lagi sebelum saya akhiri ucapan saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam sejarah pilihan raya, tak pernah ada manifesto yang khusus untuk orang muda. Barisan Nasional tak pernah kita ada satu manifesto yang khusus untuk orang muda. Yang bakal mencipta pekerjaan, yang menjamin peluang ekonomi, yang menjamin perumahan untuk anak muda. Tetapi apabila anak muda bersuara, saya nak bagi tahu bahawa Yang Mahbubah Dato' Sri Najib telah setuju, telah lulus supaya kita ada satu manifesto untuk pengundi muda. Dan manifesto kita bukan racun bermadu, bukan janji-janji kosong.